Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Yetoni Surya Putra membuka turnamen bola voli putri Kapolres Cup di Gor Setu, Jalan Bantar Jati nomor 2, Kelurahan Setu Wujud, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Dalam sambutannya, Kapolres menyampaikan bahwa turnamen bola voli putri ini dilaksanakan selama 3 hari mulai dari hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Kegiatan ini untuk memperingati Hari Kartini dan merupakan rangkaian dari kegiatan Kartini Run 2018 yang bertemakan dengan semangat Hari Kartini, mari kita budayakan sikap sportivitas dan bertanggung jawab untuk membentuk generasi muda yang berprestasi. Kapolres Cup Metro Jakarta Timur 2018 diperebutkan oleh 20 kontingen perwakilan dari masing-masing kecamatan se-Jakarta Timur. Turut hadir juga dalam kegiatan tersebut antara lain Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Komandan Kodim 0505 Jakarta Timur, Wakapolres Metro Jakarta Timur, Kabak Ops Polres Metro Jakarta Timur, PJU Polres Metro Jakarta Timur, Ketua PBVSI Jakarta Timur, Kepala Sudin Olahraga Jakarta Timur, dan Ramil Jajaran Kodim 0505 Jakarta Timur, Camat se-Jakarta Timur, Kapolsek Jajaran Polres Metro Jakarta Timur, perwakilan tokoh masyarakat, dan seluruh peserta turnamen. Bahwa sore ini diselenggarakan turnamen bola voli Kapolres Cup Jakarta Timur, artinya pada bulan ini bertepatan bulan April, yaitu menjelang peringatan Hari Kartini tanggal 21 April. Selain daripada kegiatan turnamen pertandingan beberapa cabang olahraga, insya Allah nanti tanggal 22 April itu ada Kartini Run. Kartini Run yang itu dilaksanakan seluruh wilayah DKI, ya, dan bahkan di seluruh Indonesia, yang menyelenggarakan kepolisian seluruh di Indonesia. Sehingga pada sore ini adalah kita mulai running, melakukan kegiatan-kegiatan beberapa turnamen pertandingan beberapa olahraga kecabangan olahraga yang hari ini, minggu ini, itu turnamen bola voli untuk putri. Kapolres Metro Jakarta Timur juga mengatakan bahwa kegiatan ini selain untuk menindaklanjuti program Kapolda Metro Jaya Polisi Peduli Masyarakat, juga diharapkan dapat menjadi ajang silaturahmi serta mengukir prestasi baik di tingkat kota administrasi Jakarta Timur maupun tingkat provinsi. Semoga dengan diadakan turnamen bola voli Kapolres Cup ini dapat menjadi sarana untuk mencari pemain yang berkualitas sehingga dapat berprestasi yang membanggakan. Tak lupa juga Kapolres Metro Jakarta Timur mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas dedikasinya dan upayanya. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan tetap mematuhi aturan-aturan yang tertuang dalam petunjuk dan teknis pertandingan. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.